Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Sang Ed Channel. Saya sekarang berada di Pasar Serian. Di hadapan sana adalah flyover dan di sebelahnya adalah tempat makan. Tempat yang legend kalau sesiapa pernah bertandang di Serian ini. Dan pergerakan ini adalah dari Pasar Serian ini menuju ke Tebeduk, ke Antikong, perbatasan Malaysia-Indonesia. Dan sampai sejak di sana nanti, saya juga sempat merakam situasi semasa. Stay tuned, geng. Situasi semasa, perkembangan, keluar masuk rakan dari negara jiran kita, Malaysia dan Indonesia. Dan perkembangan semasanya, saya akan sharekan kepada anda di hujung rakaman ini nanti. Dan sekarang saya keluar. Kalau anda lihat di hadapan sana adalah bulatan bawah flyover ni. Bulatan yang paling kecil suatu ketika dahulu. Dan jika terus membelok ke sebelah ini, sebelah kiri ini, boleh terus ke Seri Aman. Dan tapi saya menggunakan jalan ini, geng, jalan untuk ke Tebeduk, ke perbatasan tadi. Di sebelah kirinya ialah Tasik Danu. Kalau anda masih ingat, jalan ke Tasik Danu dan jalan ke Stadium Mini Serian. Banyak perkembangan di sini, geng. Banyak perubahan. Di sebelah kanan ada pejabat daerah, kalau silap saya di situ tadi. Bawa balai bomba pun ada. Saya dulu sekitar tahun 2001, 2002, 2003, 2004, memang inilah jalan utama saya untuk pergi ke Tebeduk kerana saya pernah bertugas di kawasan sana selama 4 tahun ni. Dan jalan ini bukanlah sesuatu yang asing bagi saya, cuma banyak perkembangan, perubahan, pembangunan yang saya alami sekarang ini. Saya pun hampir-hampir lupa. Cuma jalan ini saya masih ingat. Dan perkembangan, pembangunan di bangunan, wujudnya bangunan di sebelah-menyebelahnya memang membanggakan saya. Banyak perubahan di kawasan Serian ini. Jalan untuk menuju ke sempadan ini, geng, tanah memang elok, lembut, masih jalan dua hala. Kita perlu juga berhati-hati memandu jarak ini. Sekitar 30 minit. Namun rakaman ini sengaja saya lajukan. Pergerakan saya hanya sekitar 50, 60, 70 dan di atas sana pun saya tak berani, tak sempat untuk memecut sehingga 100, geng. Paling laju pun sehingga 90 kerana banyak juga kenderaan ulang-alik. Tambahan juga jalan di sana memang banyak membengkok, naik bukit, turun bukit. Okey, geng, di hadapan sana adalah SK Tanggak, St. Patrick Tanggak. Di kawasan di sini dulu, kalau anda masih ingat, pernah juga kejadian tanah runtuh. Nah, di sebelah kiri saya ni adalah Sekolah Rendah SK St. Patrick Tanggak. Okey, geng, perbetulkan saya sekiranya apa yang saya sebut ini tadi kurang tepat. Nah, lama sudah saya tidak bertandang ke sini. Ya, St. Patrick Tanggak kalau tersilap saya tadi. Kawasan ini pun pernah rendah. Sekolah ini juga, Sekolah Rendah ini juga pun pernah diacapi air suatu ketika dahulu. 2001 ataupun 2002 kalau tak silap saya. 2002 musim waktu itu air besar. Okey, geng, sekarang saya terus menuju ke destinasi tadi seperti mana yang saya katakan, Antikong, Tebeduk. Saya juga sempat rakam berjalan kaki ke immigration kerana lama tidak menjenguk di kawasan tersebut. Kerana sebelum ini, sebelum ramainya Pasar Serikin, Tebeduk Antikong inilah menjadi tumpuan masyarakat untuk kita membeli belah barangan jualan rakan dari negara jiran kita, Indonesia. Tidak lama lagi ada simpang ke Tebakang, ke Mongkos, ke Tebakang di sebelah kirinya nanti. Kampung Picin pun saya lalui dan beberapa buah kampung, simpang beberapa buah kampung. Kampung Temak, kampung apa lagi ya? Lupalah saya. Memang banyak kampung di sini, kan? Kampung Temeng, Tebeduk, Tebe. Dan saya juga melihat simpang menuju ke Pengkalan Amor. Tapi saya tak masuk ke Pengkalan Amor, kan? Saya tak masuk ke Pengkalan Amor kerana di situ tadi ada 2 km lebih boleh menuju ke SMK Tebeduk. Ke Pengkalan Amor ke hujung sedikit. Simpang ini kalau tak silap saya tadi pergi ke Tebakang. Di hadapan sana kalau dah lepas simpang Tebakang, kita melihat Kampung Picin, geng. Kampung Picin ini glamour juga, popular, memang popular, bukannya glamour juga, memang popular. Kerana YB kita berasal, dikatakan berasal dari situ, YB Richard Riot.
seorang yang berlatar belakangkan pendidikan, YB Richard Real. Saya salut dengan beliau. Okey geng, inilah rakaman perjalanan saya dari Pasar Serian tadi menuju ke Sempadan. Mungkin kita ingin tahu apakah perkembangan semasa, kerana lama sudah kita tidak berkunjung ke sini sejak COVID, sejak wujudnya Serikin. Kalau dulu memang jalan ini sentiasa sibuk. Hati-hati memandu di sini, geng. Jalannya elok. Nah, ini sempadan kampung Mongkos tadi. Ini adalah sempadan menuju ke Tai, geng. Sebelah kanan saya. Boleh ke Tai, ya. Saya pernah juga melalui jalan itu, akan melintasi kampung Tai dan terusnya ke Pasar Baki. Memang kita melihat pemandangan yang cantik di sini, di sebelah kiri, di sebelah kanan kita, kita lihat sawah cukup terbentang luas. Dan rumah-rumah juga banyak dibina di tepi jalan ni, berbeza dengan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Agak sunyi jalan ini pada waktu itu. Dan saya juga pernah memandu waktu malam, pukul 2 pagi, pukul 12 pagi. Memang biasa bagi saya memandu di kawasan ini suatu ketika dahulu. Itu pun menaiki motosikal ni, bayangkan. Berhikmat. Kita tugas, kita tidak ada fikir apa-apa. Kita fikir positif, kita fikir kita nak sampai ke destinasi kita. SK Semeran juga, kita akan lalui SK Semeran. Di atas sedikit SK Semeran, geng, kita boleh tuju ke jalan ke, ada link ke Puncak Borneo. Ada link ke Puncak Borneo. Saya juga pernah melalui jalan tersebut. Dan pada waktu itu, ketika itu, kawasan ini diacapi air. Saya tidak ada jalan lain untuk saya jalan keluar. Maka saya menggunakan link itu. Saya tembus ke Pedawan, geng. Tapi jalannya memang berbukit. Sempit, eh. Ini simpang ke Tebakang tadi, geng. Sebelah kaki kiri saya. Mongkos. Ada tertera di situ juga gua. Gua apa? Untuk kita yang cantik tu. Gua untuk sesiapa saja yang suka aktiviti riadah hiking. Rakaman ini dilakukan sekitar pukul 1:30. 1:30 ke pukul 2 petang. Okey geng, Ardi Saya Channel, sesiapa saja ingin saya viewkan di tempat lain, anda boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah ada masa, ada ruang, kita akan viewkan. Dan saya sentiasa mendoakan semoga anda dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, usia yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipermudahkan segala urusan harian tuan-tuan dan perempuan. Nah, kita lihat puncak bukit, puncak gunung sana memang cantik, geng. Ini kawasan Kampung Picin kalau tak silap saya. Masuk ke Kampung Picin, ya betul. Di sebelah kiri. Masuk di sini dan boleh juga keluar di sebelah hadapan sana nanti. Boleh pusing kampung. InsyaAllah ada masa kita akan view di Kampung Picin. Pernah juga saya membawa anak-anak pergi bersukan bola sepak di Padang. Sekolah SK Picin, Dominic Picin. Nah, itulah jalan keluarnya tadi, geng. Boleh tembus di situ. Sekarang saya akan menaiki bukit, jalan yang bukit yang panjang. Bahaya juga di sini, geng, kalau ada tumpahan minyak. Sebab itu saya katakan tadi, apabila memandu di sini harus berhati-hati. Jalannya berbukit. Ini je, geng, jalan keluar dari Picin tadi. Maaf. Kita naik bukit, jalannya licin. Kita tidak tahu apa di hadapan sana, anggaran kita. Maka perlu memandu hati-hati. Lainlah mereka yang biasa dengan tempat ini.
Bagi saya boleh dikatakan biasa, 80% saya berani memang guna 4 tahun ulang alik menggunakan jalan ini. Tidak asing bagi saya kan. Jalan inilah yang digunakan oleh rakan kita dari Indonesia kalau hendak mengulang alik sama sama ada dari Malaysia ataupun Indonesia sebagai pintu keluar masuk. Okey kan, kita naik bukit yang tinggi masih juga seperti dulu. Di puncak bukit itu ada jalan datar sikit dia, ada tempat yang untuk kita santai. Di situlah saya santai dulu, duduk-duduk dengan kawan sebelum meneruskan perjalanan. Kami duduk minum di tepi-tepi ini sebab ada ruang sedikit, ada sedikit ruang. Lane ini ada 4 lane. Di sinilah kami selalu duduk kan. Untuk berehat seketika. Menuruni bukit ini juga agak laju. Dan di sebelah kanannya dulu pernah berlaku tanah runtuh di sini. Sekarang dah dibaiki saya lihat. Ini kawasan ini kerap berlaku tanah runtuh seperti ketika dahulu. Okay geng, stay tune geng. Kawasan bawah ini memang sejuk sebab ada anak sungai di situ. Dahulu saya pernah menaiki motosikal di sini. Apabila lalu ke tempat ini, saya merasakan ada satu bahang yang sejuk. Rupa-rupanya ada sungai di sini. Kawasan ini yang saya maksudkan. Ada sungai, anak sungai. Ada pokok buluh di kawasan ini. Pemandangan yang indah, geng. Sempadan Malaysia-Indonesia, Sarawak-Kalimantan. Sungai Temak, kata silap saya tadi. Tidak lama lagi kita akan sampai ke Temak, SK Temak. Masuk sebelah kirinya. Dan sebelah kanannya juga kampung, ada lorong-lorong di situ, geng. Memang menuju ke perkampungan Bidayuh. Masyarakat penduduk di sini memang majoritinya Bidayuh. Cuaca elok ketika saya memandu ini. Okay geng, stay tune geng. Tidak lama lagi kita akan sampai. Kelajuan ini dalam 80 ke 90 geng. Ke pokok kelapa sawit kita dapat lihat. Kalau waktu petang lalu di sini memang kita melihat kelibat orang-orang kampung yang balik dari kebun. Memang cantik untuk foto. Kalau lagi mereka membawa anjing di beg, di belakang mereka ada apa, membawa bakul. Saya dah lupa nama kampung di sebelah kanan tadi kan. Saya pun ada kenalan di sini. Waktu malam memandu di sini harus hati-hati juga, geng. Sebab tidak ada jalan, tidak ada api lampu. Kadang-kadang kita tersempat dengan binatang. Binatang yang menyeberang seperti rusa, babi dan sebagainya. Kena hati-hati. Kerana saya tidak bercakap kosong tentang ini, geng. Saya pernah tersempat dengan binatang seperti itu. Rusa, babi. Suatu ketika dulu, memang pernah melintas jalan. Cuma tidak terlanggar saja. Saya pun sama-sama takut barangkali. Saya takut, dia pun takut. Sama-sama lari.
Ini dah kawasan Temak kalau tak silap saya. TEMA Temak. SK Temak. Dahulunya sebelum wujudnya Serikin, memang kawasan ini jadi tempuan. Ini SK Semeran di bawah tu sebelah kanan saya. SK Semeran. Link di hadapan ini boleh pergi ke, ya, yeah, link ini ya geng, yang boleh pergi ke Padawan tadi sebelah kanan saya. Tak lama lagi kita akan sampai ke Tebedu di sebelah kiri, Kampung Tebedu, SK Tebedu, dan barulah sampai ke Sempadan. Dan Bandar Mutiara pun di sebelah kanan saya nanti, Bandar Mutiara. Perkembangan di Bandar Mutiara, saya terus terang saya katakan, masih juga seperti dulu, geng. Tidak meriah. Tidak banyak kedai yang buka, tidak banyak kedai yang beroperasi. Dan mungkin hanya beroperasi pada musim persekolahan saja ataupun musim perayaan saja. Kerana masyarakat di sini lebih suka pergi ke Bandar Serian, geng. Di Bandar Serian memang banyak pilihan berbanding dengan Bandar Mutiara ini. Kalaulah seperti dahulu, keluar masuk di rakan kita dari Indonesia, Malaysia ke Indonesia, semeriah dulu, mungkin Bandar Mutiara ini akan meriah sebagai satu destinasi persinggahan. Tapi sekarang memang seolah-olah pasar yang mati. Tidak keterlaluan saya mengatakan pasar yang mati. Ini simpang ke Tebedu, geng. Simpang ke Tebedu di sebelah kiri tadi, Kampung Tebedu, ada perkampungan Midayuh di situ. Ini simpang ke Temong, SK Temong, di hadapan sana. Dan simpang di sebelah kanan ke SK Temong, dan boleh terus juga ke SK Tepoi, TEPOI, Tepoi Sempadan Malaysia Indonesia, geng. Mungkin rakan-rakan kita pernah juga buat dakwah di situ kerana ada masyarakat Islam di situ, sebuah perkampungan Bidayuh yang cukup sporting. Kita selesa berada di situ. Saya pernah juga berkunjung ke situ tapi belum sempat lagi, belum wujud lagi YouTube saya waktu itu. Kampung Temong pun besar, kan? Ada Temong Murah besar, simpang ini. Bukan tadi, kan? Bukan simpan itu. Mungkin hadapan sedikit. Sebab itu di situ ada tertulis SK Temau. Temong Mawang, Temong Murah. Masyarakat Bidayuh, geng. Kampung Darul. Darul Iman kalau tak silap saya, ada juga di situ. Sunyi ya, geng, perjalanan. Waktu ini peluang saya untuk memecut waktu ini. Saya curi-curi memecut sehingga 100, tapi takut juga. Kena anggaran kita, apa yang di hadapan sana kita tak berani. Tapi itu kita kena hati-hati. Masyarakat Bidayuh, perkampungan masyarakat Bidayuh. Majoriti mereka tinggal di kawasan ini. Okey, geng, tak lama lagi kita akan sampai. Kita akan sampai di Sempadan. Saya sempat untuk sharekan kepada anda.
saya berjalan kaki. Mungkin dalam kalangan kita ingin melihat situasi semasa di perbatasan di sempadan Antikong, Tebedu Antikong. Saya tidak masuk ke gate Antikong kerana saya juga mendengar nasihat rakan Rela dan Immigration Custom tadi. Sebab hari dah petang, tak baik pergi ke situ. Saya hanya beredar bergerak dalam kawasan sempadan Malaysia saja. InsyaAllah ada masa kalau pasport saya sudah siap, dah di-renew, kita akan bergerak naik bas pergi ke negara jiran kita. Simpang itu tadi, geng. Simpang Tebedu, geng. Bukan yang awal saya sebut tadi. Maaf. Ini Temong, ya. SK Temong. Ini SK Temong, SK Tepoi ada di situ. Ujung. Ya, simpang ini boleh juga ke Tebedu. Tak jauh lagi di hadapan sana, di sebelah kanan saya ialah Bandar Mutiara. Ini rumah Cikgu Bernard ini. RIP Cikgu Bernard, rakan saya yang sudah meninggal dunia. Cikgu Bernard. Ini masuk ke Bandar Mutiara, geng. Di sebelah kanan kita memang Bandar Mutiara. Dan di sebelah kiri adalah ke Pengkalan Amo, SMK Tebedu di sebelah kiri. Ini boleh pergi ke Tebedu, ke Pengkalan Amo. Ada sebuah sekolah rendah juga di situ, simpang ini. Di sebelah kanannya adalah Pasar Bandar Mutiara, geng. Saya tak viewkan di tempat itu. Saya akan viewkan kepada anda di tempat di hadapan sana. Di sini ada juga Petronas, geng. Memang Petronas ini dah wujud lama dulu. Kilang ini pun dah wujud lama dulu. Yang baru bagi saya adalah di sebelah kanan untuk sesiapa, mungkin untuk lori perniagaan untuk ke negara jiran, perlu bergerak ke sebelah kanan. Dan lurus adalah untuk kenderaan awam ataupun penumpang awam yang menaiki bas. Okey, geng, tak lama lagi kita akan sampai destinasi. Tinggal beberapa minit saja lagi, 2 minit, 3 minit, kita boleh sampai, kita dah boleh melihat perkembangan semasa ataupun suasana di Antikong, Tebedu. Semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda, geng, mengimbau kenangan lama anda. Ini kampung Entubuh, geng. E-N-T-U-B-U-H. Ejaannya Entubuh, tapi dalam bidayuhnya disebut Entubuh. Ada sekolah rendah di sini, SK Entubuh. Pernah juga saya bawa budak untuk main bola. Di sebelah kanan tadi, geng, seperti yang saya katakan tadi, mungkin untuk kenderaan berat. Memang ada baru di situ. Pemeriksaan keluar masuk barang. Dan kita terus. Surau di atas tu masih. Pernah juga saya sempat juga. Ini bukan surau di hadapan sana, geng. Ini rumah persendirian. Di depan gate sana mungkin anda masih ingat ada surau. Masih juga wujud, sempat juga saya dan rakan solat di situ tadi. Yang bawah putih tu ialah tanaman, Zafiki. Ini gate masuk, geng. Di sebelah kiri adalah surau. Dan sekarang kita sampai ke destinasi yang saya maksudkan. Rakaman ini akan sampai di sini, akan tamat. Namun saya sempat juga membawa anda berjalan-jalan, lihat sekitar kita, sekitar semasa ini. Ini bukan hujung minggu, geng. Hari ini hari biasa, hari bekerja. Ini adalah bas yang digunakan untuk masuk ke Malaysia dan mungkin datang dari negara jiran kita. Kesan pakai yang berjual di sini adalah dari negara jiran, menjual air, menjual sedikit barang makanan, makanan ringan. Okay, kita bergerak. Ini penjual air. Ini memunggah barang, saya pun tak pasti. Macam makanan saja dalam kotak tu. Okey, geng, stay tune, geng. Tak lama lagi saya bawa anda ke sini. Ini je, langsung ke, kita naik ke atas, geng. Di sebelah kiri adalah tempat makan, kantin. Masih juga seperti dulu. Ada dua buah yang buka tadi. Saya bawa anda masuk. Selamat datang ke pos sempadan Tebedu Antikong. Kawasan ini kita tak rakam.
memang tertera di situ, tak boleh buat rakaman. Selepas saja melalui sempadan ini, saya buat rakaman sedikit nak melihat gate di sebelah sana. Inilah sempadan, guys. Memang ada pemeriksaan keluar masuk tadi. Ini adalah di sebelah negara jiran, geng. Saya cuma dapat rakam dari jauh. Kalau dulu kita boleh masuk di sebelah sana, masih juga bangunan yang sama di sebelah sana seperti mana suatu ketika dahulu. Kalau masih awal, mungkin saya berani masuk dan mungkin kalau ramai rakan, saya boleh masuk. Ini adalah di kawasan di sebelah kita. Okey, geng. Setakat ini sejarah rakaman ini. Semoga bermanfaat kepada anda. Ardi Sae Channel dari Pasar Serian hinggalah ke Sempadan, Intikong, Tebedu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.